Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda yaitu Tutorial Gorden. Ini adalah gorden 2 lembar yang saya buat. Kemudian total 2 lembar ini adalah 75 cm. Saya akan menyatukan bagian gorden gold dan gorden coklat ini. Kemudian ini adalah 75 meter persegi nantinya. Saya akan menyatukannya sebelum saya jahit. Kemudian saya akan menggaris bagian 75 meter persegi. Maksud saya 75 cm persegi. Kemudian setelah garis, potong saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memotong bagian gorden dua warna ini. Dan lihatlah, saya akan menyatukan bagian gorden ini. Saya akan menyatukannya, menjahit bagian ini. Lihatlah. Saya akan jahit bagian ini. Kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahit ke bagian itu. Oke. Ini akan saya jahit. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di bagian ini ada dua warna, yaitu warna coklat dan warna gold. Seperti ini. Lihatlah, saya akan menyatukannya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Please share this video. Silakan pelajari tutorial gorden yang saya buat untuk Anda semua, tanpa terkecuali. Satukan saja sekecil mungkin. Kemudian lihatlah dan silakan pelajari tutorial gorden yang saya buat. Di sini gorden ini akan saya jahit dua kali. Oke, lihatlah. Anda juga bisa menggunakan benang ini satu warna, yaitu warna coklat. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini, gorden yang sudah saya jahit, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memperlihatkan gorden yang sudah dijahit ini ke bagian meja potong untuk gorden. Jika Anda mempelajari tutorial gorden ini, maka Anda akan bisa membuat gorden. Oke, lihatlah. Ini adalah ukurannya 75 cm persegi. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan melipat bagian ini nantinya. Oke, setelah seperti ini bentuknya, kemudian saya akan menggunakan ini kain. Atur saja kira-kira yang Anda butuhkan dari kain ini adalah 75 cm untuk ukuran. Oke, ini adalah ukurannya 75 cm. Sesuaikan saja. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memotong bagian ini. Bagian ini saya akan potong dari sudut yang sudah ada seperti yang Anda lihat. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini adalah bagiannya. Kemudian ini adalah bagian tengah-tengah. Dan bagian ini kira-kira dari 75 cm letakkan ke bagian ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan membuat titik-titik bagian yang sudah ada di sini. Dan harapan saya untuk Anda, silakan pelajari tutorial gorden yang saya buat. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian garis saja bagian ini, garis saja bagian ini, sehingga berbentuk segitiga. Kemudian potong saja yang sudah ada. Dan harapan saya untuk Anda, silakan pelajari tutorial gorden yang saya buat. Karena kenapa? Jika Anda bisa membuat gorden yang saya ajarkan, maka Anda akan pandai nantinya. Oke, Anda bisa membuat gorden rumah Anda sendiri. Oke, seperti yang Anda lihat ini. Oke, di sini saya membiarkan bagian yang sudah ada. Kemudian lipat kira-kira seperti ini bentuknya.
Kemudian beri tanda kira-kira 5 jari. Di sini 5 jari. Di sini 5 jari. Di sini 5 jari. Di sini 5 jari. Oke, kira-kira seperti itu. Pemirsa, lihatlah. Di sini saya akan memberi tanda ulang dari bagian yang sudah ada. Di sini juga saya akan membuat tanda ulang dari bagian yang sudah ada. Kemudian jarak ini kira-kira 2 atau 3 cm. Beri saja jaraknya. Oke, seperti yang Anda lihat. Kira-kira 1 jempol, 1 jempol, 1 jempol, 1 jempol. Oke, seperti itu. Ini juga kira-kira 1 jempol. Perhatikan tangan saya untuk Anda, 1 jempol, 1 jempol, 1 jempol. Oke. Saya akan memberi tanda supaya lebih jelas untuk menjahitnya nanti. Kemudian ini juga saya akan memberi tanda supaya lebih jelas menjahitnya nanti. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan melipat bagian bawah ini. Melipat satu persatu. Kemudian ini juga saya akan lipat. Akan menjadi seperti ini nantinya. Kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahit ke bagian mesin jahit. Harapan saya untuk Anda bisa menjahit gorden yang saya buat. Oke. Beginilah. Saya akan membuatnya untuk Anda. Oke. Di sini yang sudah ada. Kemudian saya akan membuatnya. Melipat bagian ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah lipatan saya nanti. Di sini. Saya lipat satu persatu nantinya. Oke, next video. Perhatikan saja. Ini yang sudah saya lipat. Kemudian saya lepas lagi. Saya akan menjahitnya lagi. Bagian kira-kira 5 jari. Dan ini adalah bagian jempol. Ini adalah bagian 5 jari. Dan ini adalah bagian jempol. Begitulah seterusnya. Saya akan menjahitnya. Perhatikan saja. Kemudian silakan pelajari apa yang saya buat untuk gorden. Pelajari saja di rumah Anda ataupun di seluruh dunia. Tetapi tolong bagikan video saya. Bagikan video saya ke negara Anda, dimanapun Anda berada. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah gorden sementara yang saya buat berdasarkan ukuran jempol jari saya dan ukuran 5 jari saya. Dan ukuran awal adalah 75 cm. Kemudian lihatlah, ini yang sudah saya jahit. Kemudian saya jahit lagi bagian kiri karena bagian kanan sudah selesai. Kemudian lipatlah seperti yang Anda lihat. Sekali lagi, tolong bagikan video ini, bagikan ke negara Anda dimanapun Anda berada. Dengan cara mengikuti saya, klik subscribe, klik likes, karena dukungan Anda saya sangat membutuhkan. Karena itu adalah membuat motivasi saya. Oke, terima kasih yang telah mengikuti saya. Dan saya akan memperlihatkan gorden kira-kira yang sudah saya buat ini. Ini adalah gorden bagian atasnya. Oke, I'm sorry ya. Di sini ya. Oke, ini adalah lipatan satunya ya. Mohon maaf, ini yang tidak terjahit. Saya akan menjahit ulang. Oke, kira-kira yang sudah dijahit, lihatlah. Ini adalah bentuknya. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Dan harapan saya untuk Anda bisa membuat gorden yang saya buat kira-kira dua warna seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dan harapan saya untuk Anda bisa membuat tutorial gorden yang saya buat. Ini ada dua warna. Ada dua warna gorden yang saya buat. Kemudian ini adalah bentuk dari gorden nantinya. Oke, terima kasih telah memperhatikan, telah mempelajari tutorial yang saya buat dari tutorial gorden. Karena tanpa dukungan Anda, saya bukan apa-apa. Oke, kira-kira seperti yang Anda lihat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe and like video kami. Salam tutorial gorden. Ini adalah bentuknya.